dari Direktur Komunikasi Bapak Oke tidak ada kesalahan. Tetapi beliau gabungkan dengan lebih besar dan dekat dengan dalam ruangan tadi dikatakan ia memasuki kerajaan surga dan itu kami bagian dalam hidup Allah yang kudus di surga. Karena itu dalam bacaan pertama Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika berkata, jangan berkumpul kita seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Karena segala kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Jadi jelas bahwa Yesus mungkin kita pergi kemana-mana, tetapi oleh Allah dan itu adalah keputusan keluarga Bapak Lutin dan saudara-saudara yang berkasih. Bapak Lutin di dalam dunia sudah menyiapkan untuk memasuki itu dalam keputusan bersama dengan Bapak Lutin dan mengapa saya ada yang suka? Kenapa kalau dia meninggal pada jam 01.25 ini hari Senin? Jadi artinya hari minimal pada hari Minggu waktu itu. Hari Minggu akan yang ketiga adalah menunggu sukacita. Bersuka cita karena Tuhan sudah datang. Dan satu seperti ini saya akan ke rumah bagaimana kemudian saya akan di pertanyaan kepada Tuhan sesuatu. Saya juga ingin menawarkan apakah tulis tetapi kita mampu dengan tulis itu lalu sesuatu yang tidak jelas. Pembiasaan orang berkata-kata saya ingin menawarkan apa yang dimaksudkan lalu saya mengatakan apakah Bapak karena itu di dalam hari kita saya berdoa dengan memberi peristiwa satu peristiwa bahagia atau peristiwa bahagia Maria memimpin Elisabeth. Maria bergegas setelah menerima kabar gembira pergi ke pegunungan Yudea. Dan setelah berdoa satu peristiwa besar itu, Bapa Maria melakukan tangannya dan meminta atau Rosario yang saya bawa ini Bapa ingatkan saja. Makanya kami berkenan dan berkenan. Dan dalam hidupnya Bapak Lutin memang selalu bertugas, apalagi dalam tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Bapak semua sudah bercerita pada saat yang dipikirkan dan ditanyakan
Yang terdiri dari Tuhan, Sarah. Kau kaya saling yang terdiri